Akhirnya nak, kau bentar lagi keluar. Mama gak sabar lihat kau tumbuh dewasa. Sok-sok gak sabarnya kau, Tok. Kau pikir gampang ngurus anak? Ish, mama ngurus suasana aja lah. Gak percayanya kau, kau tunggulah beberapa tahun lagi ya. Wah, udah gede aja anak awak. Kok dia pemalas sekali? Betul ini. Ayo Mak Jang, mama jangan pukul Luna dong. Siapa memukul kau? Mama mau suruh kau sapu rumah, udah berapa lama kita gak sapu rumah ini? Ah, gak mau, Luna capek, mau refreshing. Iya, lantam kalau menurut kau, dari tadi mama lihat kau curhat apa terus. Ternyata capek juga punya anak kayak dia. Awak harus minta pencerahan lah sama mama. Mak, ternyata susah juga ya punya anak. Bagus kalau awak hilangkan aja gimana? Lantam kali mulut kau ya, anak tuh titipan Tuhan itu. Gak gitu Mak. Makanya ngurus anak yang betul kau. Anak itu cerminan dari orang tuanya. Kalau anak cerminan orang tuanya, berarti Mama. Itu. Halo Mak Jang, jangan pukul awak Mak. Lantam kali mulut kau ya. Mama cuma nyuruh kau sapu rumah. Ada berapa bulan rumah kita tak disapu? Oh gak mau. Itu capek abis sekolah. Bah, sekolah kata kau. Ini hari Minggu, Pao. Mak, Luna hamil. Hah? Hamil? Apa mama cakap kan? Anak itu cerminan orang tua. Ampun, Mak. Tapi kalau anak itu cerminan orang tua, berarti mama pasang minum awak. Aja nih, awak ganggu ah. Mama, tahu Mak petir merah terus dan senyum beli apa? Kayaknya Mak dapat saran. Tok, jangan macam-macam kau. Petir, Mama ambil HP kau ya. Mak, tahu nggak si petir ambil ayam Mama? Ih, enggak loh Mak, aku di rumah ya dari tadi. Ini orang ini memang sekali pindah-pindah. Kalian gak bisa ya aku sebentar aja? Pusing loh Mama. Awas kok ya, sekali lagi gue udah ditipu tempeleng muka lo. Takut ya. Woi, kau sering kali gue cari masalah sama gue. Aku gak suka lek hidup damai-damai kayak gini aja, makanya gak mau. Aku tarik muncung gue mau, biar tenang hidup kau. Kayak sekarang nih lah, adem kali kan rumah kita lek. Aku tembalin aja lah kau. Mau ngapain lagi si nenek lampir ini? Mak, si petir ini mau jual motor, katanya buat jalan sama ceweknya. Lancang kali mulut kau. Ini lo, biar aku lepas kau. Kau apa? Kenapa kau itu? Biarin aja, Mak. Anak ini emang suka kali ngepindah-pindah aku. Biar sekalian gosong baru-baru ngirup ketek aku. Ih, lepasin awak. Kenapa sih ketek kau mau terasi? Aduh, hampir aja hilang nyawa awak, Mak. Kalian ini, tolong aku dikit aja. Tidur tinggi, Mama, nih. Seminggoy. Kau tak suka hidup damai, kan? Nah, aku buat hidup kau gak tenang. Mana hidup awak di sini? Tukang buat bayar utang sama Jom Udin. Petir! Itu! Sini kalian! Kenapa, Mak? Kalian apa uang Mama di sini nggak? Kemarin ku tengok si Itu kamar Mama. Mana ada semprot? Bohong dia, Mak! Kalau Mama nggak percaya, Mama tengok aja di kamar si telur ini, Mak. Huh? Malin! Tega kok ya, Tok, nyuri duit Mama. Mak, aku nggak ada ambil uang Mama, loh. Pergi kau dari rumah ini. Mama nggak mau punya anak maling kayak kamu. Malin! Mama, awak kan nggak salah. Ujian dari Allah. Terus kau, gak seneng kau hidup damai kan? Mau tangantung gak kau di jalan? Gak sepetir aja! Amang Tahe, ternyata dikabulin doa awak yang dulu. Awak harus rebut apa yang seharusnya jadi milik awak. Loh, Ito, kamu kenapa? Ito Hokma. Masih kau tanya awak siapa? Ito, kenapa sih? Dulu awak berdoa biar berjodoh sama petir. Ya Allah, awak mau berjodoh sama si petir. Amin. Murah, kurang ajar kau ya. Jangan sentuh biniku. Seharusnya kau sama awak. Awak yang dulu doain kau biar sama awak. Kok kamu rebut suamiku? Dasar pelakor. Kau yang duluan rebut petir dari doa awak. Enggak. Murah, lepasin tangan jelek kau dari calon imam awak. Kami udah nikah. Dia udah imam aku. Mohon bersabar, ini ujian. Suamiku! Kau jangan kemana-mana ya, Lek. Pasti biawak itu minta suaminya balik. Ya Allah, tolong kembalikan suami aku. Amin! Itu! Lora, awak pergi dulu ya. Awak mesra-mesraan sama calon imam awak. Wait a minute.
Ya Allah, tolong kembalikan suami aku. Tunggu, awak kan udah cerai sama suami lama awak. Doanya murah tadi kan suami aku. Hai, Tito sayang. Mohon bersabar. Mantan suami awak. Kamu masih sayang sama aku kan, Tok? Apa? Tidak! Loh, sendal awak di mana? Kan awak letak sini tadi. Apa si Dajjal itu yang ambil sendal awak? Oh, no. Loh, Mak, Mama kenapa? Kok mukanya jelek gitu? Anak awak, sendal awak hilang. Oh, no. Bisa hilang, Mak. Emangnya Mama taruh mana tadi? Tadi awak letak di sini lah sendal Mama. Tapi siapa yang ngambil? Kayaknya si Dajjal deh yang ngambil. Ih, kurang ajar kali dah, Lek. Gak tobat-tobat. Ayo, Lek, kita gas dia. Wah, Dajjal. Dajjal. Aku ini nama aku lah, bukan Dajjal. Iya kan nama aku emang Dajjal. Udahlah. Kok kan dia nyuri sendal awak? Sendal? Ya mana mungkin lah awak nyuri sendal. Masa bohong. Oh, no. Kan pernah nyuri sendal mamaku. Rupanya sendal awak. Udahlah, Ma, ikhlasin aja. Yuk cepet kan larinya. Ayo, ngaku kau. Kalau enggak, kok letup. Hah? Letup? Enggak. Jangan. Aku udah tobat. Aku udah jadi anak pesantren. Wow. Iya juga ya. Gak mungkin sih santri nyuri sendal. Ya udahlah, pergilah ke sana. Ya, kok dilepasin sih, Mak? Dia kan pelakunya. Cinta, makasih ya. Ini sendal sedap sangat, ah. Loh, ini kan sendal awak. Ngapain kau pakai sendal awak? Sendalmu? Ini sendal awak lah. Kok baru aja beli sama Cinta? Murah sangat. Berapa kau beli? 20.000 je. Hah? 20.000? Ya udah, berapa kali kau beli sendal sama anak awak nih? Nih lah, udah banyak, murah lagi. Mbak Luna, beli jualan aku dong. 20.000 aja, aku mau beli rata-rata. Yaudah, sini aku borong. Jadi kau jual sendal awak cuma buat beli rata-rata? Ampun, Ma. Lagian, Mama pelit kali. Apa? Pelit? Sini kau. Ambil, Ma. Oh, dasar anak biawak. Tok, kau tahu gak sih? Sekarang ini lagi musim telur pocong loh. Abang Tahe, serius lah kau, Lek? Iya, Tok. Katanya dia mau balas dendam. Kemarin aja aku lihat pocong itu nyulik bocil. Aku lihat pocong itu nyulik anak di depan rumah tetangga. Om, tolong jangan nyulik saya. Om, aku ini bukan ommu. Aku ini pocong. Mama, tolong aku. Halo, Mak. Jangan ngeri kali ya, Lek. Jadi kayak mana kita ini? Pokoknya kita harus waspada. Jangan izinin anakmu keluar, Tok. Ya Allah, Mak. Awak harus ke rumah. Awak cabut dulu ya, Cis. Oke, Cis. Togar, kau mau kemana? Keluar, Mak. Togar mau main sama teman-teman. Enggak boleh. Kau jangan nakal, Lek. Kau mau bilangin tuh nurut. Mah, Mama enggak asik. Halo, Mak. Beneran datang si pisang putih ini. Halo, Tok. Lah, kok dia tahu nama awak? Lah, kau siapa? Kok gue tahu pun nama awak? Kita satu kampung, Tok. Aku dari Medan. Halo, Mak. Dari Medan kok rupanya. Pantas lah muka aku kayak tambal ban. Tok, kok tolong dulu aku. Aku mau balas dendam sama yang bunuh aku. Di mana orangnya? Di Medan, Lek. Tapi aku gak bisa ke sana pula. Kenapa? Aku tak ada ongkos mau ke Medan, Lek. Maka aku ke rumahmu. Bagi dulu duitmu. Apa pula pocong minta duit? Gak ada duit awak, Lek. Udahlah, aku pergi lah, Lek. Jelek kali muka aku itu. Pilih ongkos, apa namamu ini dijadikan pocong? Ngeri kali kau, Lek. Janganlah. Mah, jangan takut. Ingat pesan orang di kampung. Ito, nanti kalau kau ketemu pocong, panggil aja babi kita. Pocong itu takut sama babi. Siap, opung! Apa rupanya pesan opung, Glenn? Yaudahlah, kau lepasin aja anak awal, Lek. Atau kau mau jadiin almarhum lagi. Almarhum? Aku kan udah mati. Enggak. Anak kau ini kubawa kuburan, sampai kau turuti permintaan aku. Bandel kau ya, Lek. Hotma! Siapa Hotma? Alah, Mak, babi. Ngeri kali kau, Lek, ada babi di rumahmu. Iyalah, Wak, gua jaga-jaga. Kabur! Lek, minta duit, beli bakso. Duit terus kau ya? Kemarin kan udah aku kasih duit. Kalau Mak Jang, itu kan bulan lalu kau kasih jajan. Udahlah, itu kan buat 8 bulan. Apa? Pelit kali kau, Lek. Kita itu harus hemat. Alah, awak yang harus hemat atau kau lebih rajin cari uang?
Berani kok ngomong kayak gitu ya sama suami kau? Hati Biawa ini ternyata mudah tersinggung. Awak harus singgung terus harga diri dia. Setelah awak luka harga diri dia, dia pasti tambah uang bulanan awak nih. Halo Mak Jong, si Jumin tuh beli magicom baru. Enak lah suaminya, makan nasi panas terus. Suami awak mana bisa beliin kayak gitu. Apa sih Tok, bising kali. Lek, sini dulu kau tengok tuh si Juminten. Juminten tetangga kita yang seksi itu? Iya, kenapa emangnya? Alamak, si Ima udah nikah sama Duda anak tiga. Udah beli helikopter aja dia. Pasti suaminya gak pelit kayak suami awak. Maksud kau apa banding-bandingin aku sama suami tetangga? Oh, ngerasa kesindir kau ya. Bagus lah, makanya jangan pelit lagi. Iya, emang. Makanya kau sabar, nanti kayak sendiri kita. Lek, dari zaman Toba belum ada sampai zaman Corona, mana ada kita kaya-kayanya, Lek. Itu karena kau gak bisa kalau lawang yang aku kasih. Ngelawak Biawa ini. Uang yang dia kasih padahal cukup buat bayar parkir di KUA kalau awak serahin dia nanti. Alamak, Jang. Sisri udah beli baju baru aja dia. Suaminya pasti. Kau mau bilang apa lagi? Suaminya pasti senang karena diizinin nikah lagi. Gak gitu, Lek. Awak belum siap di madu. Ito, anak tante beneran main di tempat kamu kan? Kalau gini pasti si Bella itu lagi pacaran. Tok, kalau mama aku nyariin, bilang aku minum di rumahmu ya, Tok. Aku mau pacaran dulu. Oke lah, Wak. Ini Tok, buat tolong tutup mulut. Uhuy, sering-sering ya, Lek. Iya Tan, si Biawa itu lagi di toilet. Oh, oke deh kalau gitu. Kalau gitu, awak harus minta uang tutup mulut. Lek, mana kanal yang Biawa? Kok kalian gak bareng? Kita gak jadi ketemu, Tok. Emang kenapa? Apa? Jadi bestie awak kemana, Lek? Jangan-jangan. Tante, Cinta dalam bahaya. Kayaknya dia diculik. Apa? Diculik? Iya tante, sebenarnya selama ini aku pacaran backstreet sama anak tante. Tapi hari ini aku gak ada ngeliat dia. Ito, sayang. Cinta? Nah, ketahuan kan kalian? Iya Tan, si Biawa itu lagi di toilet. Bener kan, selama ini kalian tuh bohongin mama. Ampun mah, tapi tuh karena Cinta ikut ekskul pramuka kok. Kan selama ini mama selalu ngelarang. Beneran ekskul pramuka, bukan pacaran kan? Bukan mah. Tante, awak bisa jelasin? Udah ya, pokoknya mulai sekarang tante gak percaya lagi sama kamu, Tok. Dan kamu, putusin anak saya dan pergi. Sayang! Udah, Lek. Udah tamat kisah cinta kamu.